Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Judul-judul pecinta koi. Ini mau saya update perkembangan budaya koi di usia 12 hari. Jadi itu penampakannya sudah hitam. Mari kita share random ya. Seperti ini rata-rata perkembangannya, sudah ada yang sekitar 2 cm. Ini dari Pak Ismail Blitar ya, atau Mbah Mangil Blitar, mbahnya Suwa, indukan dari sana. Ini dari datang sampai sekarang masih makan cacing sutra. Untuk kolam ini makanya kolam 1x1 ketinggian 50 cm. Saya menggunakan ember filter untuk sirkulasi air, jadi tidak menggunakan sistem dripping, dan itu full aerator, aerator mini yang AC/DC. Nah, ini sudah di sini, sudah sampai ini ya, dari budaya lembut. Ini sudah saya siapkan kuter, kutu air untuk alternatif yang ikan posisi yang ngambang. Jadi kan ada, saya amat ada dua tipe yang selalu di dasar makan cacing sutra, dan ada yang di atas. Makanya perkembangannya kalah nih yang di atas ini, karena cacing sutra kan tenggelam. Ini saya masukkan lagi, kita kasih makan kutu air. Ini baru saja saya beli kutu air 20.000, setengah botol Yakult itu. Jadi rencana saya masukkan semua, cuma tetap tak kasih ini obat pembasmi bakteri yang kemarin itu. Kita siapkan dulu untuk obatnya, nanti langsung dimasukkan di plastik, beberapa menit kemudian baru dimasukin ke kolam semua. Siapkan dulu airnya pakai booster Improvilok 25, cukupnya saja, kita kira-kira saja. Kita larutkan. Terus dimasukkan di sini. Kita buka dulu. Ini. Kita tunggu beberapa menit dulu ya, nanti baru kita masukkan ke kolam. Yuk, udah cukup, kita masukkan langsung. Thank you.
yang di posisi ikan di atas ini langsung saling sergap. Kalau yang suka cacing kan yang suka yang hanya yang di dasar yang makan cacing, makanya perkembangannya cepat. Yang di atas ini nggak tahu kenapa nggak mau turun. Dikasih kutu air langsung yang di atas langsung memangsa si kutu air. Cuma yang di sini tuh cari kutu air susah. Dikasih beli dapatnya juga jauh. Toko ikan juga sudah nggak ada stok karena musim kemarau. Inilah lahap nih, langsung ngambang semua tuh. Ini tadi pas ada sinar matahari masuk itu ada beberapa yang hitaman itu sudah mulai pecah, sudah ada warna putihnya. Untuk pompa saya kasih kain saringan tahu karena kemarin kurang rapat, ada beberapa yang tersedot. Ya alhamdulillah untuk minimal kematian masih di batas aman. Hanya was waktu datang itu ada beberapa, terus selang beberapa hari itu ada yang terpedot di pompa ini. Nah, saya tidak menggunakan chamber karena untuk drainase chambernya sedotannya terlalu kenceng, banyak saya takutnya banyak ikan yang ikut kesedot ke chamber. Untuk kutirnya kan mendekat ke arah cahaya, maka si buraya-buraya ini juga ngumpul di bawah lampu karena di situ ada makanan kutu air. Tampak dari atas. Ini udah penuh dengan lumut nih kaca-kacanya. Ya, sekian dulu, nanti kita update di hari-hari berikutnya perkembangan buaya koinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.